What's up guys, welcome back again with me Kembuan Barang Crypto NHLT Coin or Helium in the Binance Exchange for Price Prediction Update. Check this out. In the time frame 4 hours for Binance HNT make a pump right now. Total flash pump yang dibuat daripada si HNT ini sendiri guys ya, itu tadinya total sudah mencapai hampir di 50%-an flash pump di tengah bearish market crypto yang harganya saat ini benar-benar volatil. Dan sejujurnya sih ini nggak merekomendasikan ya guys ya untuk trade beberapa altcoin karena kita masih berada dalam Bitcoin yang juga mengalami banyak fade sehingga para altcoin sendiri juga harganya cenderung kurang pas gitu loh saatnya untuk trade. Tetapi untuk sisi harusnya sih potensinya membangunkan ya guys ya. Dan si HNT ini sendiri juga sempat break di all time low di area new strong support di angka 1,5 dolaran ya guys ya. Ini harganya sangat-sangat murah bagi HNT, tapi kita tidak tahu kabar kelanjutannya karena rata-rata setelah break all time low kali ini ya guys ya, Binance mulai bersih-bersih beberapa koin untuk di delisting. Semoga saja HNT next kabarnya tidak masuk dalam daftar untuk di delist. Untuk potensial di akhir Desember 2022 atau menyambut tahun baru besok ya guys ya, potensi daripada si HNT ini sendiri mungkin kemungkinannya guys ya untuk profit sampai angka di sekitaran 3 sampai 3,2 dolar. Aneh rasa untuk profit maksimumnya kali ini untuk penutupan tahun harusnya sih sudah cukup lumayan sempurna untuk menyambut tahun baru, tapi dengan catatan apabila tidak di delist Binance. Segitu saja untuk new profit update dari HNT Coin. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam HNT to the moon.